Ya, balik lagi di channel gua. Kali ini di segmen kuliner, gua akan mereview kuliner non halal yang lokasinya ada di Denpasar, Bali. Namanya Pondok Genyol Bu Agus Family. Lokasinya berada di daerah Sempidi yang bisa lu lihat di peta yang gua tampilin ini ya. Lokasinya agak jauh dari pusat keramaian kota, jadi tenang, pemandangannya juga asik. Begitu masuk, kita bisa langsung memilih menu yang kita mau pesan ya, bisa yang paket atau bisa yang satuan ala carte seperti ini. Dan tampilannya nih yummy sekali nih menunya. Dan untuk harganya nggak usah khawatir karena semua terpampang di sini dan harganya sangat reasonable. Bahkan satu paket nasi babi itu ada yang semurah Rp15.000. Tempat makannya luas ya, dengan style interior khas Bali yang open, terus pemandangannya juga seperti gue bilang nih, pemandangannya enak nih, bagus. Gue sih betah nih, abis makan juga masih nongkrong berlama-lama di sini, oke banget. Nah, pesenan gue akhirnya datang. Ini nasi babi genyol yang spesial. Harganya cuma Rp20.000. Dan kita dapat di sebelah kiri itu jukut ares ya. Itu sayur khas Bali banget. Dia untuk sayurnya pakai batang pohon pisang. Jadi ares itu batang pohon pisang ya. Lalu untuk nasinya kita dapat kerupuknya. Kita dapat urutan itu semacam sosis babi ya, tradisional. Terus tentunya ada daging babinya dan ada satenya disertai lawar. Ini komplit banget ini. Dan gua kasih testimoni, rasanya mantep banget. Oke, sampai di sini review kuliner non halal untuk Resto Pondok Genyol Bu Agus Family di area Sempidi, Bali, Denpasar. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Ditunggu subscribe-nya, like-nya, komennya, dan share-nya ya. Sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya. Bye!